Atur seberapa kalian mau, ya. Karena Bunda tahu gula di Indonesia ini sangat manis-manis. Jadi Bunda tidak menggunakan dengan banyak, ya. Cukup setengah aja. Saya nggak mau kena sakit diabetes. Coy. Nah, gulanya tuh jangan banyak-banyak. Kita yang penting kopinya aja. Kopi tubruk gajah. Biar gue ditubruk gajah. Pokoknya kopi tubruk gajah idola Bunda. Buat anak-anak Bunda, ya, yang pingin bergadang malam ini, jaga malam, jaga kuburan. Kayak Bunda hari ini bergadang. Jadi Bunda harus minum kopi tubruk gajah. Ketubruk gajah. Coba diseruput. Tangga. Wanginya. Kayak wangi di Indonesia loh. Hah? Itu kopi Indonesia. Iya, ini kopi Indonesia, tapi wanginya tuh memang betul-betul Indonesia. Kalau kopi itu seakan-akan Bunda tuh memang di Indonesia. Lihat ini gundong. Ada bintangnya lagi jahat. Enaknya. Nah, kalau udah malam Bunda enggak bisa sama minum pakai susu karena kalau Bunda minum pakai susu biasanya perut Bunda jadi sakit. Kalau pagi baru pakai susu. Setiap pagi kalau Bunda minum kopi di rumah Ivan itu pakai susu. Tapi kalau misalnya udah malam, Bunda enggak menggunakan susu. Kenapa? Kadang-kadang susu tuh bagusnya buat sarapan pagi minum kopi. Tapi kalau udah malam gini biasanya Bunda tanpa susu. Karena perut Bunda suka sakit. Jadi kalau pakai kalau minum kopi tanpa susu, perut Bunda aman, tidak sakit. Kopi tubruk gajah. Kopi tubruk gajah. Sekarang kita mau ngerokok ya. Ya, Bunda mau ngerokok dulu. Sembari minum kopi. Kalau minum kopi harus ngerokok. Dan ini ruangannya AC dingin. Kopi cepet. Bunda ngopi dulu di sini. Klaim masuk semua ke dalam. Bunda mau live. Ya. Jadi kopi tubruk gajah ini bagus buat kesehatan badan. Kok bau minyak angin? Siapa minyak angin? Ya, Bunda mau ngerokok dulu. Gak nampak muka aku ah. Kayak mana jadinya? Tok sini aja lah ya. Ya. Ya, Bunda mau ngerokok dulu. Karena Bunda mau minum kopi sambil ngerokok. Kopi tubruk gajah membuat mata kita melotot. Jadi buat penjaga malam, penjaga gudang, gudang-gudang di Tanjung Priuk, ya, di kuburan, ya, siapa tahu ada yang mati, nunggu mayatnya belum dikuburkan, pasti buat lubang dulu kan, nungguin lubang, ya udah. Minum kopi tubruk gajah di etalase berapa Bun? Di etalase 1940 di lantai 11 Sudirman. Jangan lupa di tap-tap ya layarnya, jangan langsung masuk keranjang kuning. Masuk keranjang kuning, di tap-tap layarnya ya. Chat out langsung chat out. Di etalase nomor 11 Jalan Sudirman. Lantai 17 di etalase. Etalase. Di etalase. Enaknya kata-kata itu. Emang ada enggak kata-kata yang seperti etalase? Ada enggak sih entah apa gitu, ada enggak? Di keranjang kuning ya, di etalase, di tap-tap layarnya. Tolong layarnya ditap-tap ya. Di tap. Ya tap-tap. Alasya tap-tap. Aisyah mandi tap-tap. Jangan lupa layarnya di tap-tap ya anak-anak Bunda. Lagu Bunda trending kan ya sayang. Lagunya akan keluar di hari Minggu atau hari Sabtu. Nah, buat anak-anak Bunda yang di Depok, nanti Bunda mengadakan show dengan ular dan api obor. Hari Minggu jam 3 Bunda show di apa namanya? Margo City. Margo City. Depok. Jam 3:00 ya pada waktu bagian barat.
dunia dalam berita. Jangan lupa ditap-tap layarnya ya, ditap-tap. Etalase berapa bunda? Etalase 1780. Lobang buaya taman mini. Ya shalom. Wow, ya. Harus bunda live-nya di TikTok baru di keranjang kuning. Di etalase berapa lagunya bunda? Di etalase 45. Di lagu angkat di etalase 10. Di etalase. Di etalase, etalase. Di mall apa tadi? Margo City. Margo City jam 3 pagi. Jam 3 sore. Margo City jam 3 sore. Jangan lupa nonton bunda konser. Bunda pakai penari ular, ular anaconda, ya. Pakai api-api obor langsung. Jangan lupa di-tap-tap ya. Jangan lupa di-tap ya, tap-tap. Ya salam. Assalamualaikum nang nung nang. Ya salam. Bun, etalase berapa bunda? Jangan lupa. Ya. Ya Allah, diciptakan seorang insan dan dibuatkanlah lagu Hai Melayu. Kok jangan capek-capek hari ini, kok live sampai jam 1 malam loh. Makanya aku minum kopi. Makanya bunda minum kopi. Kopi tubruk gajah. Gajahnya segede Ivan. Ya sayang. Ah. Waalaikumsalam. Siapa itu? Bang Sandi Arifin nih. Bunda. Halo Bang Sandi Arifin, apa kabar? Ya udah, mana video call-nya ini? Udah. Halo Bang Sandi. Mana kode apa? Sabar. Halo Bang Sandi sayang, apa kabar? Lagi di mana? Halo. Suaranya Ivan. Enggak ada suara itu. Dengar enggak suaranya? Ya, tep, tep. Hah? Ulang aja, ulang. Tunggu, matiin dulu, ulang. Nggak usah dimatiin, kok langsung aja itu speaker. Shh. Di speaker. Itu nggak ada speakernya tadi, kok pakai speaker biar kedengaran suaranya, Ivan. Itu pakai speaker. Ya. Tunggu. Lagi di mana? 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 Mana mukanya? Di mana, Bang Sandi? Hah? Internet kau hancur lebur. Kok aku yang salah? Ditap-tap. Ya, Syah. Kok kemukan? Ya kan kamera dari bawah. Hah? Lagi di mana itu? Kok kemukan? Lagi mens, bengkak. Hey, iya. Bun, kalau mau ada yang endorse bunda, bayarnya berapa? Tanya. 200 miliar. Ah, 200 miliar. Cucu amat. Tanya. Di mana, Kai Gun? Di butik. Di butik. Oh. Kok lubang telinganya kayak nama? Kok kayak bacaan Allah? Kok lubang telinga? Kok itu? Kok telinga? Kapan boleh ketemu bunda? Kapan aja bisa. Sini aja ke butik. Nanti aku main ke rumah Kak Igun ya. Iya. Ya. Ya salam bun live di tokonya Sela Saoki ya. Iya. Nanti bunda mau di sana ya. Kalian ke sana aja. Jangan lupa ditap-tap ya, ditap-tap. Mantap. La 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 menyong. Mantap 2 milenyong.